Hai, selamat datang di editing tutorial My Tech Silo. Dalam video editing tutorial kali ini, aku mau bahas tentang template untuk lebaran atau template ucapan Idul Fitri yang bisa kalian download dan kalian bisa customisasi atau bisa kalian ubah-ubah untuk tulisannya ya guys. Jadi di sini ada dua template, yang pertama ada template foto dan yang kedua ada template video. Dan tentunya kalian harus tonton video ini sampai akhir untuk cara pengaplikasian template ini supaya lebih gampang dan lebih menarik untuk digunakan. Template ini bisa kalian pakai untuk story WA atau story Instagram. Bisa kalian pakai, ini dia contoh templatenya. Ya guys, ini dia contoh template yang foto seperti ini, ada banyak, nanti bisa kalian kustomisasi. Oke, langsung aja kita buat tutorialnya untuk template yang foto. Di sini kalian bisa gunakan aplikasi Fonto. Kalian bisa download terlebih dahulu template kosongannya seperti ini. Kemudian kalian bisa pakai aplikasi Fonto atau aplikasi PixelLab untuk mengkustomisasi tulisannya seperti ini guys. Jadi di aplikasi Fonto ini kalian bisa tuliskan seperti ini, kemudian kalian bisa rubah untuk fontnya atau juga kalian bisa ubah untuk warnanya seperti ini guys. Dan untuk tulisan-tulisannya bisa kalian customisasi sendiri sesuai apa yang pengen kalian mau ya guys. Sini kita tuliskan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan untuk font yang kita pakai di sini font yang agak seperti Latin gitu atau yang kayak kaligrafi, atau nama fontnya bisa kalian cari Artica font seperti ini guys. Oke, selain menggunakan aplikasi Fonto, kalian juga bisa pakai aplikasi PixelLab ya guys. Jadi di aplikasi PixelLab juga bisa, karena di aplikasi PixelLab bisa setting untuk fontnya seperti ini guys. Yap, ini dia hasil akhirnya seperti ini, dan kita langsung lanjut untuk template ucapan Idul Fitri yang video. Di sini kalian bisa gunakan aplikasi KineMaster, dan untuk template kosongannya kalian bisa download via link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi udah lengkap, aku sediain linknya di bawah ya guys. Dari templatenya, dari bahan-bahannya juga kalian bisa akses via deskripsi di bawah. Oke, di sini di KineMaster langsung aja kita masukkan template kosongannya yang tentunya bisa kalian download di bawah ya guys. Dan kita panjangkan durasinya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu kalian bisa masukkan teks aja di menu lapisan, kemudian add text seperti ini. Di sini kalian bisa kustomisasi sendiri dengan menuliskan nama keluarga kalian atau nama kalian sendiri. Lalu kalian bisa pilih untuk fontnya yang Latin seperti ini atau yang kaligrafi seperti ini guys. Kemudian kasih animasi masuk. Dan ya, kalian bisa panjangkan durasinya, kemudian tambahkan lagi untuk teks yang kedua di sini. Sehingga bisa tuliskan sesuai keinginan kalian. Kemudian kalian bisa kustomisasi fontnya di sini. Lalu kasih animasi masuk, usap ke kiri seperti ini. Nice, kemudian tambahkan lagi untuk lapisan yang ketiga seperti ini. Oke. Dan jangan lupa buat kasih in animation seperti ini, guys. Oke, dan langkah terakhir adalah kalian bisa tambahkan musik seperti ini guys. Untuk musiknya ini kalian bisa dapetin juga di channelku yang kedua di My Gabut Silo. Nanti linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan step untuk pemanis, biasanya aku tambahin efek green screen bintang-bintang. Jadi tinggal pilih lapisan, lalu tambahkan efek green screen bintang-bintang. Efek green screennya ini bisa kalian dapetin di channelku ini My Gabut Silo. Nanti linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Ini dia. Kalian bisa langsung aja download efek green screen bintang-bintang seperti ini, guys. Oke, lanjut, kita langsung aja buat kasih chroma key di sini, kita aktifkan dan voila, udah jadi. Di sini udah ada efek bintang-bintangnya seperti ini, guys. Bisa kalian pakai buat story WA, story Instagram atau postingan di Instagram. Langsung aja kalian bisa export dan simpan ke galeri kalian. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dari My Tech Silo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.